Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin. Hamdal dzakirin, hamdal syakirin. Hamdal mukhlisin as-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Gimana, masih kuat enggak? Zikirnya dahsyat tadi ya. Kalau di kota itu udah langka tuh zikir begitu. Dianggap gila sama orang. Benerlah kata Nabi, "Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun mura'un." Sebut-sebutlah Allah, zikir-zikirlah kamu banyak-banyak sampai orang munafik tuduh kamu gila. Tuduh kamu kesurupan. Jadi tadi itu kalau zikir jadi Jakarta disebut Pak Kiai Haji Maman ini pemimpin zikir kesurupan. Dituduh ntar. Apalagi kalau pakai zikir yang aslinya, itu ada zikir berdirinya tuh. Kalau di kampung-kampung Melayu di Sumatera, di Kalimantan ada namanya ratib berdiri. Berdiri, Pak. Semuanya geraknya. Ada yang sembari gerak. Titik-titik rotasi zikir. Makanya muncullah namanya gerakan tari saman. Tari saman itu bukan tari sebenarnya. Itu seni yang diambil dari gerak zikir. Ya, seni yang diambil dari gerak zikir. Gerak zikir itu bukan hanya dari ubun-ubun ke apa, dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan. Enggak, banyak jalan zikir itu sebanyak titik di dalam diri kita. Ya, banyak sekali itu. Namun yang diajarkan tuan-tuan guru kita, para mursyid, para wakil talqin, itu yang boleh diajarkan aja. Karena kalau dikasih titik yang lain, oh bisa gawat. Ini zikir kayak tadi aja udah sebut gila sama orangnya. Tuh, gila. Mana sanggup jin masuk ke orang zikir barusan? Kalau setan bisa, jin gak sanggup. Kalau jin masuk, kebakar deh. Aneh saksinya. Ya, tapi kalau setan bisa masuk. Tapi setan yang dulu mereka ikut berzikir dengan iblis. Iblis itu ahli zikir, Pak. Makanya tadi saya minta Ustadz Kamil Fala sholawat dulu. Ya. Sholawat dulu. Karena perbedaan antara zikir wali Allah dengan wali setan satu aja. Ada sholawatnya apa enggak? Ya. Ada sholawatnya apa enggak? Kenapa mesti ada sholawat? Karena orang bisa zikir cuma karena yang disebut namanya dalam sholawat itu. Siapa nama yang disebutkan dalam sholawat? Allahumma salli ala sayyidina. Karena ada yang bernama Muhammad. Nah itu dia. Maka kita kenal dengan Sang Ahad. Kalau tidak ada dia, mana bisa tadi berzikir la ilaha illallah. Jadi yang ngajarin kita la ilaha illallah siapa? Ini bisa dibenerin gak nih? Baterainya. Putus-putus. Zikir juga gitu, Pak. Kalau baterainya putus-putus gak seru. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir itu dengan cara yang berbeda-beda, metode yang beragam, mulai dari metode yang panjang sampai metode yang pendek. Contohnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang
maukah kamu mengamalkan sesuatu yang jika engkau amalkan, maka tudrikuna man sabaqakum, kamu akan mencapai makom orang-orang terdahulu kamu. Ternyata zikirnya biasa aja. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tambah la ilaha illallah. Sederhana ya, sederhana. Tapi di belakang ada kalimat penutupnya Nabi SAW. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan menjadi orang terbaik di hari kiamat, kecuali ada yang datang dengan zikir yang sama atau yang lebih baik daripada dia. Makanya zikir 33 itu cuma contoh. Ada kawan saya baru hijrah Pak, baru tobat, tapi ikut kelompok ekstrim. Saya kerjain dia, saya tanya, di hadis zikir itu 33, kalau ane zikir 32 gimana? Oh bid'ah itu. Kalau ane zikir 34, 35, ada contoh di masa Rasul. Dia terjebak dengan angka. Terjebak dengan angka. Angka itu banyak. Yang disebut banyak itu kan asalah sahfa aksar, 3 lebih. Ya, benar ya? Kalau 33, 34, 35 itu kan masuk lebih. Jadi ulama-ulama yang saklek itu mereka lupa dengan esensi zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Namun karena kita ini otak suka ngitung, mesti dikasih batas. Maka oleh Pak Haji Maman dikasihlah zikir 5.000, ya enggak? 11.000, 70.000, tahlil, khatam tahlil 70.000, zikir ataqah. Masih itu bagi? Masih ada nih kawan-kawan ngamalin tuh. Ya alhamdulillah. Nah, itu yang punya ilmu-ilmu jelek dulu rontok tuh pakai itu tuh. Rontokin aja, jadi enggak usah dimandi-mandiin, zikirin aja tuh. 70.000 la ilaha illallah. Enggak usah belajar aneh-aneh, Pak. Zikir aja 70.000 kali 7. Enggak perlu mau ilmu debus antum, enggak perlu deh. Ilmu sihir enggak perlu deh. Ilmu pelet enggak perlu. Cuma kan yakin kurang. Kalau kiai-kiai tarekat itu mereka enggak sibuk dengan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Mereka sibuk dengan yang maha sakti. Makanya orang-orang tarekat enggak mempertunjukkan kesaktian. Enggak ada namanya pertunjukan debus dalam tarekat. Kecuali tarekat debus, tapi tarekat azkar enggak ada. Turunan dari tarekat zikir, jadi seni, ada seni tari, ada seni debus, itu bisa. Tapi ujung dari debus, apa ujung dari debus? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wa la fis sama wa sami. Itu ujung debus, ujung silat situ semua. Dengan nama Allah, yang siapa saja bersama namanya, cukup bersama nama, cukup. Maka tiada yang merusak, tiada yang menyakiti engkau baik di langit ataupun di bumi. Itu kalau kita ma'asmihi, belum di dalam nama, baru bersama nama. Kalau kita sudah di dalam nama gimana? Apalagi nama di dalam kita. Jadi zikir-zikir kita ini latihan memakiyahkan asma. Apa arti memakiyahkan? Membersamai nama. Karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan yang punya nama tidak punya terpisah. Siapa yang punya nama? Allah.